lagi makan gado-gado. Ini dia gado-gado. Ya. Gado-gado sabar. Ini gado-gado. Enak gado-gadonya. Jempolnya mana? Mari makan. Selamat makan. Tadi dia punya bumbu, Mami yang racik sendiri. Kalau budaya dia batu kering saja. Makanya bumbunya pas, enak. Dia lahap dan gado-gado menjadi salah satu makanan favorit, jajanan favorit, dan ini sebenarnya turun temurun ini dari saya sendiri, anak-anak. Jadi ketika kalau saya pulang bawahnya tuh oleh-oleh gado-gado itu harus hitung orang masing-masing, dia harus klaim satu-satu. Oh, sama-sama. Kalau gitu kami pergi dulu. Oh, sama cuman. Ayo naik. Sama cuman yang lain. Tidak. Wow. Ayo ikut. Ayo habisin. Tidak. Yang baik tuh. Apa-apa. Capek. Jangan begitu lah. Oke guys, habis bersih. Tidak ada sisa. Enak gado-gadonya. Enak banget. Nah, di sana itu piringnya dibawa. Taruh di tempat piring biar nanti mami cuci. Piring. Ya sekarang mami yang bawa, sebalik yang belakang itu. Kan mami yang sudah pergi beli. Bang, hati-hati di perjalanan. Sampai jumpa. Oke guys, thank you. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami punya channel YouTube Mahuze Francisca, dan semoga kami bisa tetap
membuat postingan-postingan yang tentunya bisa menghibur dan menarik, dan tentunya sebenarnya postingan-postingannya itu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi semua. Dan tentunya berdasarkan fakta-fakta real yang terjadi. Thank you for watching. Bye-bye.